kalau dalam differentiation, pembezaannya adalah product rule. Okay, integration by part formula is product rule for integration. Tapi dengan menggunakan formula, menggunakan formula. So dia ada penyelesaiannya ada dua. Satu dengan menggunakan formula, satu lagi dengan menggunakan tabular method. Yang ditunjukkan di sini adalah dengan menggunakan formula. Di mana soalan kamu selalunya kamerkan, okay. Okay, kamerkan fungsi X, okay, darab dengan fungsi X. So ada dua fungsi X, okay. Itu yang dinamakan dengan product rule, hasil darab, okay. Hasil darab fungsi X1 darab dengan fungsi X2. So ini adalah hasil darab. So kita boleh tentukan ini adalah U dan ini adalah DV. Okay, tentukan U dan DV. U dan DV. Untuk selesaikan kita menggunakan formula ni. Okay, selesaikan kita perlu menggunakan formula ni. Kalau dalam pembezaan kita akan dapat U DV DX. Okay, tambah V DU DX. Ini untuk dalam pembezaan. Untuk dalam pengamiran, okay, sama dengan U darab V tolak dengan kamerkan V dan kamerkan V terhadap DU. Okay, itu adalah formula dengan menggunakan formula, part of formula. Dan satu lagi kaedah dengan menggunakan tabular method. Tabular method. Okay, kaedah tabular. Tabular, kaedah tabular sama aja dengan menggunakan kaedah tabular. Cuma bezanya adalah bila kita perlu masukkan, isikan dalam jadual. Isikan dalam jadual. Okay, nak tulis jadual dia. Okay, ini standard jadual lah. Mana-mana soalan pun akan menggunakan jadual yang sama, iaitu sign. Sign ni tanda lah. Kita gariskan, kita buat jadual. Ini U dan ini DV. Sama juga, masih lagi menggunakan U, masih lagi menggunakan DV. Cuma di sini adalah menggunakan formula. Okay, formula. Ini menggunakan formula. Semua ni formula. Ini kamu kena hafal dan kamu kena ingat. Ini menggunakan formula. Ini tabular method dengan menggunakan kaedah. Okay, masih lagi U dan DV tapi diisi dalam kaedah jadual. Di mana sign dia di sini kita mulakan dengan plus. Okay, untuk yang kedua kita minus. Dan yang ketiga kita plus. Kalau ada lagi kita minus. Okay. Sampai macam tu. And then last sekali kita kamerkan, kita bezakan U sehingga kita dapat kosong. Baru kita stop. Okay, baru kita stop. Sehingga kita kamerkan sehingga kita dapat kosong, bezakan U sehingga kita dapat kosong, baru kita stop untuk kita selesaikan. Okay, ini menggunakan kaedah tabular method. Yang ini menggunakan kaedah formula. Okay, jadi satu soalan kita boleh selesaikan dengan menggunakan dua kaedah. Okay, kaedah yang pertama dengan menggunakan formula dan kaedah yang kedua boleh menggunakan kaedah tabular method. Okay, boleh faham kat situ eh? Untuk kita selesaikan soalan yang berkaitan dengan part, differentiation by part, boleh? Sebelum saya bagi kepada soalan untuk kamu, memudahkan kamu lagi faham kaedah dalam penyelesaian dia. Boleh faham kat situ? Ada dua kaedah tu? Boleh, boleh. Okay. Okay, satu lagi perkara yang penting, itu kaedah. Perkara yang penting, macam mana kita nak pilih U? Okay, kita ada dua function kat sini. Function fx1 dengan function fx2. Macam mana kita nak pilihkan U? Tak semesti yang depan itu sebagai U. Yang di belakang itu DV. Tak semesti yang belakang itu DV. Dan yang belakang itu boleh jadi U. Okay, yang depan pun boleh, kadang boleh jadi U. Macam mana kita nak pilih? Okay, kita nak pilih dia, kita berpandukan kepada priority, keutamaan ni. Okay, kalau kat sini inverse tak ada lah. So untuk kamu dia akan ada late. L-A-T-E. Late. Add adalah log, add adalah log, A adalah algebra, T adalah trigo, E adalah exponent. Jadi yang mana dahulu kita jumpa, iaitu kita ambil sebagai U. Contoh dalam soalan, ada soalan log ln, okay, x, x kuasa 2. Ln, ln x adalah log, jadi ini adalah sebagai U dan x kuasa 2 adalah sebagai DV. Okay, contoh contoh ini log dengan trig, log dengan algebra. Jadi kita kena ambilkan log dulu sebagai U.
Okay, and then kalau ada algebra sebagai, jadi algebra sebagai DV. Okay, kalau algebra darab dengan trigo, log darab dengan trigo, jadi log adalah U, trigo adalah DV. Kalau log darab dengan eksponen, log adalah sebagai U dan eksponen adalah DV. Kalau algebra dengan trigo, jadi algebra adalah U. Okay, algebra dengan trigo, jadi kita jumpa algebra. Dalam soalan tu, persamaan algebra darab dengan persamaan trigo. Jadi algebra sebagai U dan trigo sebagai DV. Okay, begitu juga dengan algebra darab dengan eksponen. Algebra sebagai U, eksponen sebagai DV. Okay, ini adalah priority, order yang mana dahulu. Okay, late. Kena tengok berpandukan ni. Ini adalah untuk kita memilih U. Panduan kita untuk memilih U. Okay, boleh faham lah panduan tu tersebut? Yang tadi adalah formula, sekarang panduan untuk kita pilih U. Boleh? Boleh, sir. Okey, boleh eh? Jadi kalau boleh, dah faham yang tu dulu eh. Jadi yang pertama formula, yang kedua macam mana kita nak choose U. Okey, ikut kepada priority late. Okey, log, algebra, trigo dan eksponen. Okey, kita selesaikan soalan yang pertama. Soalan yang pertama dengan menggunakan part. Okey, soalan ini yang ditunjukkan kepada kamu ni, paparan ni adalah menggunakan kaedah formula. Ini menggunakan kaedah formula. So, nanti saya selesaikan lagi satu dengan menggunakan kaedah tabular method. Okey, kita selesaikan dulu menggunakan kaedah formula. Tengok ini. Okey, tengok bergantung pada soalan. Tengok kamerkan X, eksponen X, DX. Jadi di sini ada dua. X dan eksponen X. So yang mana U? Kalau ikutkan pada U, L-A-T-E, late. Okay, di sini adalah algebra dan di sini adalah eksponen. Jadi algebra dahulu berbanding dengan eksponen. Jadi kita pilih X sebagai U. Jadi U sama dengan X. Okay, and then DV. DV adalah selebihnya selepas U. Jadi DV adalah eksponen X DX. Tulis semua sekali ya. Tulis semua sekali. Eksponen X DX. Itu adalah sebagai DV. Ini adalah sebagai U. Jadi U sama dengan X, DV sama dengan eksponen X DX. Untuk U kita kena bezakan. Untuk U kita buat pembezaan. Jadi DU per DX sama dengan 1. Dan kita jadikan DU sebagai subjek, DU sama dengan DX. Okay, DU sama dengan DX. Okay, manakala untuk DV kita kamirkan. Nah, untuk U kita bezakan, untuk DV kita kamirkan. Jadi kamirkan DV sama dengan kamirkan eksponen X DX. Bila kamirkan sebelah, sebelah ni pun kena kamirkan. Bila kamirkan DV kita akan dapat V. Maksudnya kita kamirkan 1 DV. Itu maksud dia, kamirkan 1 kita akan dapat V lah. Ada V. Jadi kamerkan sebelah sini X, kamu akan dapat eksponen X. Okay, kamerkan eksponen X akan dapat eksponen X. Ha, dia tunjuk kat sini. Okay, kamerkan eksponen X akan dapat eksponen X. Okay, selepas kita dapat tu, kita masukkan dalam persamaan formula kita. Di mana U darab V tolak dengan kamerkan V DU. Jadi kita gantikan balik dengan nilai yang kita dapat. U adalah X. Okay, V adalah eksponen X. Tolak kamirkan eksponen X, kamirkannya. Dan DU, DU sama dengan DX. Okay, yang perlu kita selesaikan adalah bahagian kamera. Okay, untuk ini kita perlu kamirkan eksponen X lah. Ini kita tulis macam biasa, eksponen X. Tolak kamirkan eksponen X, kamu akan dapat eksponen X. Tambah C, C untuk menunjukkan dia dah indefinite. Kamiran tak tentu, indefinite. Integration. Okay, sama C. So jawapannya inilah. Okay, jawapannya. Inilah jawapannya sama ni. Okay, boleh faham lah? Dengan menggunakan kaedah formula. Boleh? Boleh, sir. Okay, yang lain? Okay tak okay yang lain? Hilang ke mana? Entah. Masih ada eh? Okay, ini adalah kaedah formula eh. Kena ingat eh. Ini menggunakan kaedah formula. Okay, saya tunjuk lagi satu soalan yang sama.
Okay, ada satu lagi kaedah yang dinamakan kaedah tabular method yang saya cakapkan tadi. Okay, saya padamkan dulu. Sama je ini. Okay, tabular method. Tabular method. Kita akan bandingkan yang mana lebih mudah untuk kamu jawab. Sama ada menggunakan kaedah formula ataupun kaedah tabular method. Untuk soalan macam ni tak kisah kamu jawab yang macam mana. Asalkan kamu dapat menjawab soalan by part. Cuma untuk soalan ni dia ada dua kaedah dalam penyelesaian. Okay, dua kaedah dalam penyelesaian. Jadi kita boleh pilih salah satu. Tak menjadi kesalahan. Okay, sama juga eh. Di mana untuk pilih U. Di mana untuk pilih U. Okay, U. Pilih U, L-A-T-E. Jadi di sini adalah U dia adalah, tulis kat sini. Okay. U dia adalah X dan DV dia adalah, tulis balik semua, exponent X, DX. So kita masukkan dalam kita punya table untuk tabular method. Di sini sign, tanda. Di sini adalah U dan sini adalah DV. Okay. Tambah. Kita mulakan dengan positif and then negatif tambah. Okay. Buat macam tu dulu. Kalau ada lagi sehingga kita dapat kosong baru kita stop. Okay. Untuk U kita tuliskan X. Untuk DV kita tulis exponent X DX. Okay. Untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita sama juga. Untuk U kita beza. Untuk DV kita kamerkan. Integrate. So sama juga untuk kaedah formula dengan sama tapi cuma kaedah di sini dipermudahkan dengan dalam bentuk jadual. Okey, sebenarnya benda yang sama cuma dipermudahkan dalam bentuk jadual dinamakan tabular method. Okey, di sini X dan di sini exponent X, DX. Ini adalah DV, ini adalah U. Jadi untuk U kita bezakan X kita akan dapat 1. Okey, buat U dulu. Bezakan 1 kita akan dapat 0. Okay. Bila dapat kosong kita tulis stop. Jadi kita berhenti di situ. Tak perlu buat lagi dah. Okay. Untuk kamerkan. Untuk kamerkan kita kamerkan sehingga pada row yang ketiga lah sehingga kosong. Okay. Kita kamerkan exponent X. Kita akan dapat exponent X. Okay. And then kita kamerkan lagi exponent X. Kita akan dapat exponent X. Ada masalah untuk exponent X bila kita kamerkan kita akan dapat benda yang sama. Okey, sampai di situ saja. Stop boleh. Nampak stop sebab di sini dah kosong jadi di sini pun perlu ikut stop. Jadi macam mana dalam penyelesaian ya? Okey, saya tukarkan color. Penyelesaiannya adalah daripada atas kita darab ke bawah. Okey, daripada U atas darab ke bawah. Sama juga daripada U darab ke V daripada atas turun ke bawah. Macam tu. Jadi dalam penyelesaian ya selepas kita dapatkan maklumat ini lagi. Jadi sama dengan yang atas darab ke bawah. Tulis X, exponent X. Okay, tengok sign di sini. Tolak jadi tolak. Okay, darab 1. Darab dengan exponent X. Jadi dah tak ada tambah dengan C. C adalah indefinite integration. Jadi kita boleh selesaikan lah. X, exponent X. Tolak exponent X tambah C. Itu jawapan dia. Sama. Cuma kaedah saja yang berlainan. Jadi terpulang kepada kamu lah. Sama ada kamu nak menggunakan tabular method ataupun formula method. Kalau bagi saya lebih lebih suka menggunakan kaedah tabular method. Lebih senang dan lebih mudah untuk dapat jawapan. Lebih mudah untuk buat pengiraan dan senang untuk dapat jawapan. Okay, berbanding dengan kaedah formula. Tetapi ada setengah-setengah soalan yang tak boleh diselesaikan dengan menggunakan tabular method. Dia perlu menggunakan kaedah formula. Jadi di sini kaedah formula kamu tak boleh tinggal terus. Disebabkan ada setengah soalan tak boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah formula. Kaedah tabular perlu menggunakan kaedah formula. Jadi kamu kena perlu mahir kedua-duanya. Tapi untuk kamu menjawab dalam sama dalam peperiksaan ataupun dalam ujian, ikut pada kamu. Yang mana lebih mudah, yang mana boleh selesaikan soalan tersebut sama ada menggunakan tabular method ataupun
formula method. Okay. Jadi terpulanglah kepada kamu pembentuk pemahaman kamu. Boleh faham tak situ untuk kaedah tabular method? Boleh eh? Boleh saya boleh. Okay. Okay. Itu untuk soalan nombor satu. Okay. Kita pergi kepada soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Tu padamkan kat sini sebab kita nak pakai. Dah salin ya sini untuk kaedah ni. Dah padam lah. Dah eh? Ada ada. Okey. Dah saya. Okey, saya padam dulu. Kita pergi tengok soalan nombor dua. Okey, apa beza soalan nombor dua? Soalan nombor dua. Adakah kita boleh menyelesaikan dengan menggunakan kedua-dua kaedah? Ataupun kita tak boleh nak selesaikan? Okey, dengan dua-dua kaedah. Okey, untuk soalan yang kedua di sini adalah untuk pilih U. Okey, sama juga LATE. Itu parity dia. Okey, yang mana dahulu adalah log, algebra, trigo dan eksponen. Jadi di sini adalah algebra dan di sini adalah log. Kalau ikutkan pada parity untuk pemilihan U, jadi di sini adalah log dan sini algebra. Jadi log dahulu. Jadi U dia adalah U sama dengan ln n. And then dv adalah sama dengan x dx. Okay, ini menggunakan kaedah formula. Kaedah formula. Jadi kita bezakan du, du dx. Bezakan ln x kita akan dapat 1 per x. Okay, du kita akan dapat du sama dengan dx per x. Dx per x. And then seterusnya kita bezakan. Kita kamerkan dv. Okay, kamerkan dv. Kamerkan dv. Okay, kamerkan dv. Sama dengan kamerkan x dx. Kamerkan v akan dapat v. Kamerkan x akan dapat x kuasa 2 per 2. Okay. Sebab tu kita masukkan dalam formula sama dengan u darab dengan v tolak kamirkan v du. Jadi u adalah ln x, v adalah x kuasa 2 per 2. Okey, tolak. Okey, kamirkan v. Kamirkan v adalah x kuasa 2 per 2. Du, du adalah dx per x. Okey, dan kita boleh selesaikanlah. Sini kita akan tulis ln ini boleh selesaikan akan jadi x kuasa 2 ln x per 2 tolak dengan okey ini tak ni boleh simplifikan x potong x. So kamirkan x per 2 dx. X per 2 dx. Jadi kita kena selesaikan bahagian kamiran ni dahulu. Okey, kita kena selesaikan bahagian kamiran. Okey. Selesaikan bahagian kamiran. Baru kita boleh selesaikan persamaan kita. Okey, untuk selesaikan bahagian kamiran. Jadi di sini akan dapat x kuasa 2 ln x per 2 tolak dengan akan dapat x kuasa 1 tambah 1 bahagi dengan 2 darab dengan 1 tambah 1. Tambah C. So jawapan dia saya tulis di sini akan dapat X kuasa 2 ln X per 2 tolak X kuasa 2 per 4 tambah C. Itu jawapan dia dengan menggunakan formula. Okey, boleh faham kat situ untuk soalan nombor 2. Boleh? Dengan menggunakan formula. Dah salin belum? Kamu boleh screenshot lah. Okey dah. Belum saya pergi kaedah tabular method.
dah. Boleh gila. Boleh. Jadi kita dah dapat ni. Jadi kita dah untuk ini kuat dah formula. Dan seterusnya kita untuk selesaikan, untuk menunjukkan sama ada kita boleh selesai tak menggunakan kaedah tabular method. Okay, tabular method. Ini yang saya selesaikan adalah menggunakan kaedah formula. Okay, kita nak selesaikan dengan menggunakan kaedah tabular method. Okay, jawapannya kita sediakan di sebelah situ. Okay, saya akan tunjuk pengiraan untuk tabular method. Okay, tabular method, kita tahu U okay, U sama dengan ln X, DV sama dengan X DX. Okay, X DX. Jadi untuk tabular method, sin, okay, garis U and then di sini adalah DV. Okay, garis tambah tolak tambah. Okay, kita buat sampai tiga dahulu. Okay, U dia adalah ln X, DV dia X, DX. Okay, and then kita yang kedua untuk U, kita bezakan ln X. Bezakan ln X, kita akan dapat 1 per X. Okay, bezakan 1 per X. Okay, X bawa naik ke atas, jadi X kuasa 2. Okay, di mana 1 per X sama dengan X negatif 1. Okay, bila kita bezakan X negatif 1, kita akan dapat X negatif 1 tolak 1. Okay, darab dengan negatif 1. So kita akan dapat negatif X negatif 2. Sini akan dapat X negatif 2. So kita bezakan lagi, tolak negatif 2. So kita akan dapat di sini adalah negatif 1. Negatif 2 darab dengan X negatif 2 tolak 1. So kamu akan dapat 2X negatif 3. Okay, buat lagi sebab kita tak akan dapat sehingga kita dapat kosong. Okay, kalau kita tengok soalan ni sampai bila pun kita tak akan dapat kosong. Sebab kosong dia adalah negatif. Okay, sampai bila pun kita tak akan dapat kosong. So untuk soalan ini, okay, kita tak boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah tabular method. Sebab untuk U, bila kita bezakan, kita tak akan dapat kosong. Okay, tujuan kita buat untuk kaedah tabular method, kita nak bezakan U sehingga kita dapat nilai kosong, baru kita stop. Untuk soalan ni, kita tak akan dapat nilai dia kosong. Okay, sebab kuasa dia adalah kuasa negatif. So, untuk soalan nombor 2, kita tak boleh selesaikan dengan menggunakan tabular method. Okay, macam saya cakapkan tadi, ada setengah soalan tak boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah tabular method, tapi boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah formula. Sebab tu saya cakap walaupun kamu nak menggunakan kaedah tabular, tapi kaedah formula jangan lupa, disebabkan kadang-kadang ada setengah soalan tak boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah tabular dan terpaksa juga menggunakan kaedah formula. Okey, boleh faham situ untuk soalan nombor 2. Beza yang saya nak tunjuk kat situ. Boleh? Boleh, sir. Okey, dapat eh kat situ. Jadi pengajaran dia kat situ adalah tak semestinya semua soalan boleh diselesaikan dengan menggunakan tabular method. Jadi kita perlu balik menggunakan kaedah formula method. Walaupun kaedah tabular method tu lebih senang dan lebih mudah untuk kamu faham. Itu soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, saya tunjukkan kedua-dua kaedah. Okey, untuk U, kita pilih U, L, A, T, E, late. Di sini adalah algebra dan di sini adalah trigo. Kalau kita tengok sini algebra dahulu berbanding trigo. So U sama dengan X dan DV sama dengan selain daripada itu. Jadi cos X DX. Okay, untuk U kita bezakan. Jadi DU DX sama dengan 1. DU sama dengan DX. Okay, DU sama dengan DX.
Okay, untuk DV pula, DV kita kamerkan. So kamerkan DV sama juga kamerkan cos X dx. Kamerkan DV akan dapat V. Kamerkan cos X kita akan dapat sin X. Okay, sin X. Bila dah dapat semua nilai, baru kita masukkan dalam formula lah. U, V tolak kamerkan U. Jadi U dia adalah X, V dia adalah sin X. Tolak kamerkan V. V adalah sin X. And then du adalah dx. Du adalah x. Kita gantikan setiap nilai dalam formula kita. Okay. Jadi di sini adalah x sin x. Tolak dengan kita kamerkan sin x. Bila kita kamerkan sin x, kita akan dapat negatif cos x. Tambah C ya. C itu menunjukkan kita punya indefinite. Okay. So jawapannya di sini adalah x sin x positif dan negatif akan jadi positif cos x tambah c. Okay, itu dengan menggunakan kaedah formula. Okay, saya tunjuk lagi satu kaedah dengan menggunakan kaedah tabular. Okay, tabular method. Okay, sin. Kita buat jadual dia. Okay, u dv. Okay, tambah pula tambah 43 dulu. Okay, u. U kita di sini adalah x. Dv adalah cos x. Cos x dx. Okay, kita bezakan x. Kita akan dapat 1. Bezakan 1 kita akan dapat 0. Bila dapat 0 kita stop di sini. Tulis dia stop. Okay. Dan kita kamerkan. Jadi sini kita beza. Di sini kita kamerkan. Integratekan. So beza, kamerkan cos X kita akan dapat sin X. Okay, kamerkan sin X akan dapat negatif cos X. Okay, kamerkan sin X akan dapat negatif cos X. Jadi daripada atas darab turun ke bawah. Turun ke bawah. Jadi sama dengan X darab sin X. Okay. Sini tolak. Jadi tulis tolak. Okay. Satu. Satu darab dengan negatif cos X. Tambah dengan C. C adalah indefinite. So jawapan dia. Kita boleh selesaikan X sin X. Okay. Negatif-negatif akan jadi positif. Tambah cos X tambah C. So, jawapan dia. Sama je jawapan dia. Cuma kaedah je. Okay, terpulang kepada kamu. Macam mana kamu nak menggunakan? Sama ada menggunakan kaedah formula ataupun menggunakan kaedah tabular method. Okay, boleh? Faham eh? Please, boleh, sir. Okay. Kalau boleh, soalan nombor 4 saya tinggalkan sebab soalan nombor 4 hampir sama je dengan soalan nombor 3. Nilainya yang berubah, nilai trigger yang berubah. Okay, soalan 4 saya tinggalkan untuk kamu jawab lah. Okay, penilaian kendiri. Okay, kita pergi kepada soalan yang lain. Soalan nombor 2. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Kalau kita tengok soalan nombor 5. Okay. Soalan nombor 5. Beza dia. Apa? Sebab soalan setiap soalan yang saya tunjuk ni ada perbezaan dia. Eh? Okay, tengok soalan nombor 5. Dengan menggunakan kaedah tabular. Kaedah. Dengan menggunakan kaedah formula. Okay. Sama juga untuk dapatkan U. LA. Late. So U dia adalah. Sini adalah algebra. Dan sini adalah eksponen. So algebra dahulu berbanding dengan eksponen. So U dia adalah X kuasa 2. Dan DV dia adalah eksponen 4X DX. Okay, eksponen X, eksponen 4 dx, x dx. So untuk u kita bezakan. Jadi du per dx akan dapat 2x. Jadi du sama dengan 2x dx. Nah, kalau untuk dv kita beza, kita kamerkan untuk dv. Dan kita kamerkan eksponen 4x dx.
Jadi kita boleh kamerkan V, kita akan dapat V ya. Okay, kamerkan eksponen 4X, kita akan dapat eksponen 4X per 4. Okay, macam mana boleh dapat eksponen M per 4? Sama lah, 1 per D, DX, 4X. Ingat tak lagi? Okay, darab dengan. Kalau untuk eksponen, kita salin balik eksponen 4X. So, kamu akan dapat lah eksponen 4X per 4. Ha, ini jawapan dia. Eksponen 4X per 4. Okay. Macam mana boleh dapat eksponen per 4? Okay. Di sini akan dapat eksponen 4X per 4. Jadi, masukkan dalam formula. Kamerkan U, V tolak dengan kamerkan V, D, U. Jadi, U. U adalah X kuasa 2. V adalah eksponen 4X per 4. Okay, tolak. Kamerkan V. Eksponen 4X per 4. DU. DU adalah 2X. 2X DX. Okay, so kita boleh simplifikan untuk persamaan ini. Kita akan dapat X kuasa 2 eksponen 4X per 4. Tolak. Kamerkan. Ini 2, 1, ini 2. So akan dapat eksponen 4X. Okay. Kita letakkan X di hadapan. Potong, potong. Ini 2. Jadi akan dapat X eksponen 4X per 2. DX. Okay. Jadi ini kita kena selesaikan bahagian ni. Bila kita nak selesaikan bahagian, okay, bahagian yang color merah ni, ini kita perlu selesaikan. Okay, dengan menggunakan kameran. Kalau kita tengok ini, kita tak boleh. Okay, kita kena selesaikan bahagian ni. Bahagian merah ni. Jadi, kalau tengok ni, kita tak boleh nak selesaikan. Okay, kita tak boleh nak selesaikan. Mengapa kita tak boleh nak selesaikan? Sebab ini akan balik kepada persamaan asal kita. Ini adalah akan menjadi product rule balik. Jadi, dalam ini kita kena selesaikan yang ni dahulu. Jadi akan ada dua part. Okay. Part dalam part. Faham kat situ? Okay. Ada kameran part dalam kameran part. Okay. Selepas kita dapat yang ni, kita tak selesai. Kita kena selesaikan ni menggunakan kaedah part balik. Jadi kita perlu selesaikan lah. Okay. Perlu selesaikan menggunakan kaedah part tersebut. Okay. Jadi saya cuba selesaikan. Saya tunjuk kat sini ya. Ini kita selesaikan yang ni pula. Okay. Jadi di sini kita akan menggunakan color lain eh. Okey, dengan menggunakan color biru. Jadi di sini menunjukkan kamerkan X per 2 eksponen 4X DX. Jadi ini adalah bentuk soalan yang sama. Jadi kita perlu selesaikan dengan menggunakan kaedah part. Jadi di sini adalah U sama dengan X per 2. Okey. And then DV. DV sama dengan eksponen 4X. Okay. Jadi kita DU sama dengan. Okay. Kita akan dapat 1 per 2. Okay. Dan DX sama dengan 1 DX per 2. Dan DV. Kita kamerkan DV. Dan kamerkan juga eksponen 4X. So sini akan dapat V, sini akan dapat eksponen 4X per 4. So kita ulang kaedah yang sama. Okay, di mana kita akan dapat sama U, V tolak kamerkan V, D, U. Okay, ni tak selesai ke ya? Panjang soalan ni. Okay, dengan menggunakan kaedah formula. Tapi U, U dia adalah X per 2, V dia adalah eksponen 4X per 4. Okay. Tolak. Kamerkan. Eksponen 4X per 4. Dan DU dia adalah DX per 2. So bila kita selesaikan, kita akan dapat di sini adalah. Okay. X eksponen 4X per 8. Tolak dengan. Eksponen 4X per 32. Okay, eksponen per X 32. Jadi kita dah dapat jawapan ni. Kita dapat jawapan ni. Okay, baru kita masukkan dalam jawapan ni. Okay, baru kita masukkan
ke dalam jawapan ni. So jawapan ni akan jadi, saya balik kepada boleh salin nanti terpadam ni sebab saya terlupa nak ni. Okey, jawapan dia kita akan jadi di sini. Okey, jawapan dia akan jadi sama dengan x kuasa 2 per 4 eksponen 4x. Okey, tolak. Okey, kita masukkan nilai yang kita dah buat by part yang kali yang kedua. Jadi eksponen x eksponen 4x per 8 tolak eksponen okey 4x per 32 tambah c. Itu jawapan dia. Okey, itu jawapan dia selepas kita buat part untuk soalan yang kita tak boleh selesaikan. Okey, itu jawapannya. Boleh faham eh? Jadi dia ada dua part dalam satu soalan. Boleh? Listen. Okey, itu kaedah formula. Okey, panjang. Kaedah formula panjang. Jadi kita cuba selesaikan dengan menggunakan kaedah dengan menggunakan kaedah apa? Tabular. Okey, tabular method dengan menggunakan kaedah tabular method. Okey, ni kaedah tabular. Okey, sama juga sine. Ini sine. A ini U dan ini adalah DV. A sin dia adalah tambah tolak apa lagi? Nombor 3 dulu. Tambah. Okay, U dia adalah X kuasa 2. Ambil yang soalan asal. X kuasa 2. DV dia adalah eksponen 4X. Okay, kita bezakan 2X kuasa 2. Kita akan dapat 2X. Okay, bezakan 2X. Kita akan dapat 2. Okey, belum lagi kosong. Okey, tambah tolak. Okey, bezakan 2 kita akan dapat kosong. Jadi kita stop kat sini. Okey. Itu adalah untuk U, DV. DV kita kamerkan eksponen 4x. So kita akan dapat eksponen 4x per 4. And then kita bezakan pula eksponen x per 4. So 4 kali 4 jadi eksponen 4x per 16 disebabkan kita kambilkan di bawah 4. Kita bawa jadi 4 dia jadi bawah 4 dalam 4 16. Okay, and yang kedua yang seterusnya kita sehingga kita dapat yang sebelah untuk kosong untuk U. Jadi kita kena yang sebelah DV pun kita kena buat. Jadi eksponen 4x per 4 darab 4 64. Okey, kita dah dapat macam tu. Jadi sini darab ke bawah, ini pun darab ke bawah, ini pun darab ke bawah. Jadi sama dengan x kuasa 2 okay, darab dengan eksponen 4x per 4 tolak, ini adalah tolak 2x okay, darab dengan eksponen 4x per 16. Jadi tambah, jadi tambah kat sini, tambah 2 okay, darab dengan eksponen 4x per 64. Jadi kita boleh simplifikan dia. Sini akan dapat 1, sini akan dapat 8. Sini 1, sini 32. Jadi jawapan dia adalah x kuasa 2 eksponen 4x per 4 tolak x eksponen 4x per 8 tambah k eksponen 4x per 32. Itu jawapan dia. Yang mana lebih mudah? Okay. Yang mana lebih mudah kelas? Tabular. Tabular. Jadi tabular lebih mudah dan lebih cepat untuk dapat jawapan berbanding dengan kaedah formula. Okey. Itu perbezaan soalan untuk soalan 5. Ya. Ada apa tu? Ya, ada apa? Atasnya negatif, debahnya positif. Mana? Oh ini. Jawapan okay. Formulanya negatif. Positif. Buat sini negatif. Okey, negatif. Ini negatif, positif dan negatif. Jadi positif lah kat sini. Okey, sir.
Okey, boleh eh? Okey, itu soalan nombor 5. Boleh faham eh? Soalan nombor 5. Bahasa Padang ni dia akan hilang ni. Okey. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6 adalah indefinite. Dia ada nilai. So jawapan akhir pun akan ada nilai lah. Okey, jawapan akhir pun akan ada nilai. Okey, saya cuba selesaikan dengan menggunakan kaedah tabular. Okey, dengan menggunakan kaedah tabular. Lebih mudah menggunakan kaedah tabular. Jadi U sama dengan late. U dia di sini adalah algebra dan di sini adalah eksponen. So algebra dahulu berbanding dengan eksponen. Jadi U dia, U sama dengan 3/2x and then dV dia adalah eksponen 4x/dx. Dengan menggunakan kaedah tabular, so kita buat dia punya kolom, dia buat jadual dia, sine, ni U, ini adalah dV. Dimula dengan positif, and then negatif, and then positif balik. Okay, 4-3 dahulu. Okay, sehingga kita dapat kosong. Kita dapat kosong, kita boleh sambung lagi. Jadi sini adalah U dia adalah 3/2x. Kita bezakan 3/2, kita akan dapat 3/2. Bezakan 3/2, kita akan dapat kosong. So sehingga kita boleh stop. Berhenti. So untuk dV, dV adalah eksponen 4x. So kita bezakan eksponen 4x akan jadi eksponen 4x per 4. Bezakan lagi eksponen per 4. Kami akan lagi eksponen 4x per 4 akan dapat eksponen 4x per 16. So kita stop dari situ. Dan kita boleh darab dia. So jawapan dia adalah sama dengan 3/2x darab dengan eksponen 4x per 4. Sini tolak jadi tolak di sini. 3/2 darab dengan eksponen 4x per 16. Okay. So tambah dengan C. Jadi kita boleh selesaikan. Kita akan dapat 3x. Okay. Eksponen 4x per 8. Okay. Tolak dengan 3 eksponen 4x per 16 darab 2 akan dapat 32. Jadi kita masukkan nilai upper limit dan lower limit. Tiada lagi nilai C sebab ini adalah definite integral. Pi dengan kosong. Jadi kita boleh gantikan dengan nilai x dengan nilai pi dan kosong. Jadi di sini akan dapat sama dengan 3 darab dengan pi dulu. Pi darab dengan 4. Sorry, eksponen 4 pi per 8. Tolak dengan okay, 3 eksponen 4 pi per 32. Tolak. Jadi tolak pula dengan nilai kosong, lower limit. Jadi di sini adalah 3 darab dengan kosong, darab dengan eksponen 4. Darab kosong bahagi dengan 8. Tolak dengan 3 darab dengan eksponen 4 darab dengan kosong bahagi dengan 32. Okey, tutup kurungan. So di sini bila kita buat, kita akan dapat di sini saya, setelah saya tekan calculator eh, 337820.93. Okey, tolak. Ini untuk yang pertama eh. Tolak dengan 26882.93. Okey, ini yang pertama. Tolak dengan yang kedua ni adalah kosong. Tolak dengan sebab ini adalah kosong. Jadi 3 darab kosong akan dapat kosong lah. Okey. 0.9373. Okey, ini yang kedua. Jadi kita bila kita selesaikan, kita akan dapat 310.938.09. Itu jawapan dia. Sebab definite mesti dapat dalam bentuk nilai. Okey, boleh? Baik, di sini adalah sorry, sini tak ada C. Okey, itu tak ada C.
Okey, boleh. Sampai di sini adalah kita nilaikan sebagai definite. Okey, definite. Sini definite. Okay, di sini kamu dah masuk nilai ni, tekan kalkulator je lah. Itu adalah kemahiran kamu lah dalam menyelesaikan dengan menggunakan kalkulator sehingga dapat jawapan nilai. Boleh, soalan nombor 6. Soalan definite integral. Okay, benda yang sama aja. Cuma soalan nombor 6 adalah definite integral ada nilai. Boleh di situ kelas? Boleh, saya. Boleh, okey. Dan soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Sama juga soalan nombor 7. Ini adalah algebra dan sini adalah trigo. So U dia adalah leg. Jadi U sama dengan X kuasa 2 dan DV dia sama dengan sin 4X DX. Jadi kamu boleh selesaikan soalan nombor 7, saya tinggalkan. Okay, kamu boleh selesaikan sama ada menggunakan kaedah tabula ataupun kaedah formula. Cuba buat dua-dua. Okay, cuba buat dua-dua menggunakan kaedah tabula dan juga kaedah menggunakan kaedah formula ataupun kaedah tabula method. Okay, cuba buat dua-dua. Untuk dapat jawapan dia, jawapan akhir dia adalah negatif 0.6185. Cuba buat. Okay, cuba selesaikan. Jadi di situlah dulu sampai di situ untuk soalan nombor 7. Soalan selanjutnya adalah integration by part. Ini insyaAllah kita sambung hari Rabu nanti untuk integration by part. Jadi habis di situ untuk kelas hari ini. Sampai soalan nombor 7, di mana soalan nombor 7 saya tinggalkan untuk kamu selesaikan penilaian kendiri kamu lah. Ya, ada dua soalan saya tinggalkan tadi, soalan nombor 4 dengan soalan nombor 7. Jadi ada lebih kurang 5 soalan saya jawab berkaitan dengan integration by part. Boleh faham eh? Kelas? Okay, sir. Okay. Okay, sebelum saya habiskan kelas, saya buat revision balik, refleksi. Untuk, jadi untuk hari ini di mana kita integration part 2 eh. Part tu ada dua topik, iaitu integration by part dan integration partial fraction. Untuk hari ini, integration by part adalah sebenarnya adalah product rule untuk integration. Di mana adalah U, dia ada dua kaedah diselesaikan. Okay, dengan menggunakan kaedah formula dan menggunakan kaedah tabular method. Jadi kedua-dua kaedah tu saya dah terangkan. Dan juga untuk kita menentukan U dan DV, untuk kita pilih U. Untuk kita pilih U, kita berpandukan kepada order ataupun priority dia. Berpandukan ikut kepada formula dia ataupun tips dia, iaitu lead. Di mana lead L adalah log, A adalah algebra, trigo dan eksponen. Tengok yang mana dahulu. Okay, dalam soalan tersebut, kita ikut priority. Okay, kalau ada eksponen dengan algebra, jadi kita perlu ambilkan algebra sebagai U dia. Okay, bila kita dah dapatkan nilai U dan nilai DV, kita boleh selesaikanlah sama ada kita nak menggunakan kaedah formula ataupun kaedah tabular method. Okay, ikut kepada kamu, kefahaman kamu dan yang mana lebih mudah. Tetapi kaedah tabular, soalan contoh soalan nombor 2. Kaedah tabular tak boleh selesaikan soalan nombor 2. Kena selesaikan dengan menggunakan kaedah formula. Di situ menunjukkan bahawa mana-mana pun kamu perlu faham kaedah formula. Disebabkan nanti kadang-kadang setengah soalan tu tak boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah tabular method. Kalau boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah tabular method, okay, terus jalan je. Tak menjadi kesalahan walaupun kamu menggunakan kaedah tabular method. Tak menjadi kesalahan. Okay, ikut kepada kefahaman kamu lah dan kesenangan kamu untuk menjawab soalan. Okay, saya ada tadi soalan 3 dan soalan nombor 4 dan soalan last sekali, soalan 6 dan 7. 6 dan 7 adalah soalan definite di mana kita akan dapat nilai dia lah, nilai dia. Okey, jadi di situ dahulu sebelum kita jumpa lagi hari Rabu ni. Okey, baik, sekian, terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir.